Biar gak pusing. Suara aku kedengaran kah? Jelas kah suara aku? Atau ada noise-noise-nya gitu? Tanya serius. Suara aku bagus. Cek, 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 cek. Suara sudah bagus atau belum? Efek glow. Wajar, wajar. Oke.
Dikasih mirrornya semua dulu. Iyo hilang. Kasihan sekali kalian. Saya kayak mau nangis kan, anjir. Dalam kesayangan baru jadi. Yo. Tulisan glow tojar. Bukain master su bisa, cuy. Sunglownya gerak. C. Itu panzoid. Itu panzoid, Jar. Panzoid, Jar. Jar, helm lama Jar. Wih, ganteng sih. Si Harum. Cari parfum. Hilang ya parfumku ya? Rasa aneh pakai helm. Ya oke, lupakan. Lanjut saja sudah. Jadi kemarin tuh ada yang request cara ngebuatin Budi 01. Sabar, Fajar kok punya permintaan yang bikin teks glow.
apa ngujar? Tanya saya lagi. Kalau intro kok bikin di panzoid? Text glow. Nih, text glow. Gampang mau text glow. Nih, ada bersinar nih. Tuh. Bisa diatur. Tuh, bisa diatur. Warnanya bisa diganti. Tuh. Ini saja. Bentar itu aku live chat rusak. Nah, oke, saya lanjut. Ngebuat ini bongkar editing ala channel Budi 01 ya, seperti biasa ya, intro ini, intronya Budi 01 set masuk ya. Intro nanti tergantung kalian punya sendiri intronya mau bagaimana ya, gua nggak mau tiru intronya Budi 01, gua lebih meniru ke editingnya gitu. Jadi ya tergantung ya, kalian punya mau ngedit kayak bagaimana gitu, intronya maksudnya terserah kalian, intronya mau bagaimana modelnya, saya kembalikan ke masing-masing lagi gitu. Nah, untuk Budi 01 nih, ini dia ke ngezoom muka sih. Nih, pakai kunci animasi. Oh, enggak. Jadi yang pertama dulu, yang pertama tuh yang bagian sini nih. Dia tiba-tiba ngezoom ke muka. Set. Tuh. Itu bikinnya gimana? Bikinnya ya kalian tinggal masukin video kalian yang mau diedit kayak begitu. Misalkan sini gua seperti biasa pakai muka favorit ya, paling favorit muka. Nah, misalkan pakai muka ini. Jadi editing yang pertama dari Budi 01 adalah sering meng-cut-cut bagian tertentu, tiba-tiba nge-zoom gitu. Kayak misalkan begini. Ini ya, misalkan begini. Nih, kayak gini nih. Di awalnya jaraknya segini, terus tiba-tiba nge-zoom gitu. Set, terus ke deep. Nge-zoom lagi. Ngezoom lagi tuh. Oke. Gua mau kasih caranya. Caranya tuh gini. Tinggal kalian, misalkan ini video kalian ya, misalkan ini video kalian. Caranya tuh tinggal kalian bagi di playhead. Geser gini lagi. Geser. Terus bagi di playhead. Geser lagi, bagi lagi di playhead, kayak gitu. Ya pokoknya tergantung kebutuhan kalian mau di bagian mana ngezoomnya gitu. Misalkan ini bagian yang pertama di zoom nih kan. Sudah, tinggal kita perbesar saja.
gini nih. Oke, sebelahnya lagi ngezoom. Sebelahnya lagi perbesar. Kurang. Tinggal diperbesar saja. Pokoknya kalau di apa caranya tuh pokoknya kurang lebihnya kayak gini lah. Ini cara yang ini editan yang pertama yang sering dipakai. Jadi dia tuh tiba-tiba kayak ngezoom gitu gini. Lihat tuh ngezoom lagi. Terus ngezoom lagi kayak gitu. Set terus terus ini efek-efek yang bulatan-bulatan gini. Oke. Sabar, gua bikinin satu-satu. Pertama begini, terus dia tiba-tiba ngezoom kayak gini, terus ngezoom lagi kayak gini. Terus efek bola mata tadi. Sini efek bola mata kasih masuk. Salah. Nama efeknya adalah oh my god. Gua punya hilang dong efek-efeknya dong, bangke bangke. Ya pokoknya efeknya tuh bisa di-download di store-nya Kinemaster. Efek bulatan begitu namanya adalah Bugle nih, pitch PINCH garis miring bulge. Itu kalian bisa pakai. Jadi nanti kalian tinggal unduh, tinggal diunduh, tunggu sebentar. Tunggu bentar aja cuy. Wifi jam segini nge-lag ya? Widih. Nge-lag parah. Tidak, maksudnya kan saya mau lihat dia punya videoku sendiri di YouTube. Komentarnya nanti masalahnya tidak muncul di sini tuh. Nah, gue lanjutin. Kalau efeknya udah ke-download, tinggal di-close. Terus kalian pakai ini. Kalian pilih yang bulge. Maka dia kayak ada bulatan gitu kan. Ada bulatan kayak gini nih. Tuh. Nah, itu kalian tinggal taruh saja. Di bagian yang ingin kalian edit gitu. Sini. Terus karena di Budi 01 tadi itu ada 3 bulatan ya, kita tinggal duplikat saja. Duplikat. Saweria. Daftar Saweria paling gampang. Tinggal masuk saja ke webnya, terus pakai email masuk, terus pakai email masuk, sudah selesai. Tidak pakai buku rekening, tidak pakai apa-apa, paling gampang kalau pakai Saweria. Terus diduplikat kayak gini tuh. Dia pokoknya 3 bulatan tuh, pakai efek bulge. Oke, ngezoom sudah, efek bulatan gini sudah. Lanjut ke efek apa lagi ya? Ini cara ngebuat efek bulatan. Wow, ada yang ulang tahun. Nanti tinggal di replay saja cara-caranya. Lanjut ke efek apa ini? Budi 01. Oh, efek merah ya. Efek merah begini.
Kalau gua jujur pribadi, kalau efek merah itu pakai latar kayak begini, sabar. Gua kecilin dulu, gua punya video layer ini. Kalau gua pribadi pakai warna apa? Pakai warna lagi. Pakai latar. Jadi di media sini iya efek merah sudah ya. Lanjut. Nah, efek begini tahu, kayak kamera gini tiba-tiba kayak nge-zoom ikuti gerakan gitu. Kayak begini misalkan. Ini biasa YouTuber-YouTuber dorang juga pakai. Kayak gini nih caranya. Bentar. Karena ini pakai mouse jadi setengah mati. Mengikuti gerakan itu kayak gini. Pakai kunci animasi. Tambahkan. Dan ngezoom ke bagian sini. Pokoknya ikuti gerakan. Setiap ada gerakan langsung dikasih kunci animasi. Kasih kunci animasi setiap gerakan di tangan tuh, kasih kunci animasi gini. Namanya ini efek pergerakan kamera. Biasakan dong kan kalau yang YouTuber-YouTuber gaming, dorang-dorang kan pakai facecam sekalian, tidak pakai apa kamera-kamera begitu yang dong harus zoom out, tidak dong. Biasanya kalau ada kayak zoom out gitu pakai trick editing. Oke, nanti kayak gini hasilnya. Dia kayak ikuti kamera. Kita ada seseorang. Dia kayak ikuti gerakan gitu toh, ngezoom ke sini baru maju-maju gitu, set baru kembali lagi, set kayak gitu. Intinya namanya efeknya tuh key animasi. Kalau yang tuh untuk teksnya nih ya. Gua bikin efek teksnya. Hello guys. Hello guys. Terus di sini kita pilih jenis fontnya bebas. Nanti kalian tinggal pilih saja. Gua mau kasih lihat efeknya saja. Ini efeknya kayaknya pakai bayangan kayaknya. Warna abu-abu, sorry. Kayak gini ya, kurang lebihnya dia punya teks. Kasih agak ke bawah. Nah, kayak gini. Cuman fontnya gua nggak tahu dia pakai font apa. Pakai aja yang ada lah.
Untuk fontnya Budi 01 kayak begini cara buatnya ya. Jadi pakai efek bayangan, nanti tinggal diatur warna abu-abu, terus atur jarak dengan angelnya. Terus jangan lupa nanti menyebarnya dikasih ke paling mentok gitu. Next ke bagian mana? Teks sudah. Wih, bikin begini nih. Ini kayaknya pakai efek nih, begini nih. Bentar. Gua coba pakai kamera. Pakai ini sendiri langsung. Kita cari efeknya di store. Kita cari efeknya di store. Dapatkan lainnya. Kayaknya itu efek-efek gelombang gitu. Tenang, di Kain Master banyak efek-efek, jadi kita tinggal pintar-pintar cari saja ya. Ini kayaknya. Yes, ini kayaknya. Tinggal klik unduh, langsung dia otomatis terinstall. Ya, selamat malam ya yang baru hadir ya. Ini gua lagi bikinin bongkar editingnya Budi 01 dari mulai awal tuh. Jadi tadi tuh saya sudah buat tutorialnya. Jadi tadi saya sudah buat tutorialnya tuh mulai dari teks, efek merah, terus efek bugle. Sound yang bagaimana, bro? Teks. Ini saya mau bikin yang efek begini dulu. Ini kayak gini nih. Set, kayak gelombang-gelombang. Kita pakai mukanya Budi 01 saja ya. Tadi efeknya kayaknya tadi yang saya sudah download ini, wave warp. Mungkin ini ya. Yes, betul ini teman-teman, betul ini sudah efeknya nih. Tuh. Nanti tinggal di pengaturan saja, nanti tinggal diatur nih frequency. Tuh. Kalian nanti tinggal atur-atur saja ininya. Biar dia mirip dengan efek yang begini nih. Nih, kayak gini nih. Set, tuh kan. Mirip kan? Di Kain Master ada, bro. Coba abang dengar itu, apa ya? Bentar. Oh, efek muka bengkok yang ketek kayak gitu ya. Oh iya, saya ngerti, saya ngerti. Yang dia kasih miring kepala gini kan, ketek bunyi kan. Oke, gua bikinin tutorialnya. Bentar. Dia punya komentar kalau di sebelah sini tuh nggak terlalu kebaca semua gitu. Kalau terlalu panjang nggak kelihatan. Saya buka di Chrome dulu. Bentar ya, bro. Coba abang denger itu di 01. Lain bang, itu yang lagi abang edit suaranya jadi ikut bengkok. Hah? Ikut bengkok suaranya? Suaranya ikut kayak gelombang-gelombang gitu ya?
Iya 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 ngerti ngerti ngerti. Jadi sabar, teksnya gua hapus dulu, gua dengerin dulu. Ideal ini tak nggak ada sih. Ada seseorang. Oh iya, ini suaranya ikut bengkok. Nggak ada sih. Ada seseorang. Oke, misalkan toh efeknya ini. Efeknya ini misalkan, bentar, gua akalin suaranya biar bisa bengkok begitu gimana? Kayaknya di sini kayaknya di pengubah suara kayaknya. Gak terlalu mirip ya. Feeling gua sih di sekitaran sini sih. Cari dulu pengubah suara berkumandang jelas bukan ini kayak bukan ngerubah suara itu kan jelas-jelas ngerubah suara kalau ini yang ikutan bengkok. Iya, kayaknya nggak ada fix. Tapi pakai yang itu juga mirip kok dengan yang nanti kalian coba pakai yang efek suara bengkok itu, yang pengubah suara sini. Terus apa adanya di TikTok doang bang? Kayaknya, kayaknya ada di TikTok doang kayaknya. Oke, next, ini efek abu-abu kan kalian sudah tahu itu pakai filter nih, di filter warna di dasar ini ada abu-abu nih, ada banyak abu-abu nih, abu-abu nih, eh bukan ini nih abu-abu nih BB18. Oke, pusat bener jadi editannya banyak sekali nih Budi 01 nih. Ya cuman dia paling banyak di
Bentar-bentar ya. Yang suara bengkok saja nih. Hey guys, boy channel gue juga satu kening ya di video kali ini. Ada sesuatu. Yes, kayak gitu. Dia seseorang yang. Ini kan suara berkumandang, kalian sudah tahu kan cara buatnya suara kumandang. Kalau suara berkumandang kan di sini ngebuatnya nih. Di berkumandang terus di sini ruang konser kalau nggak salah, kalau bukan ruang konser, kalau bukan ruang gema itu. Kalau untuk suara yang suara bergema begitu kayak begini nih. Yang selalu membuat bass banyak. Wow. Itu bukan yang sedikit. Kalau ngebuat kayak gini tuh sebenarnya dua video yang nanti satu videonya itu dikasih turunin opacity-nya. Bentar gua bikinin dulu yang lain coba. Nah, misalkan itu kayak begini. Mana kamera? Intro Jazz No Limit itu di Panzoid. Ada template-nya di Panzoid. Nggak usah buatin tutorialnya. Ada di Panzoid. Karena memang Jazz No Limit buatnya di Panzoid. Waktu dulu, waktu belum ada editornya. Oke, untuk ngebuat efek video kayak begini nih, tuh ada video lainnya tuh, itu paling gampang. Tinggal kalian masukkan saja dua video kayak gini, kita duplikat saja yang ini sudah. Kita duplikat. Terus yang satu tuh kasih turunin opacity-nya. Bentar, kayaknya nggak bisa kalau dua video yang sama. Cari video lain coba. Gini nih. Tinggal opacity-nya diturunin aja kalau kayak tuh. Bentar, saya nggak terlalu baca komentarnya. Iya, nggak dihapus, nggak dihapus ini live-nya. Kalau Jazz No Limit. Nih, tinggal tulis saja kalau intronya Jazz No Limit tuh tinggal tulis saja template intro Jazz No Limit Panzoid tuh langsung muncul di Chrome enggak tuh. Nih, tinggal diklik yang paling atas tuh. Langsung masuk ke Panzoid-nya tuh. Ada kan? Langsung open in clip maker. Itu langsung jadi intronya. Iya, sorry gua kembali lagi ke Budi. Oke, ini untuk yang efek blur kalian sudah tahu kan. Jadi caranya tuh dua video yang tersusun. Nanti yang video layernya tuh tinggal dikasih opacity-nya kasih turun. Untuk efek-efek kayak gini tuh pakai kunci animasi yang kayak gini nih. Pakai key animasi, main cut-cut saja kayak gitu. Nih,
Bentar, gua kasih contoh. Cara ngedit zoom-zoom ala YouTuber gitu. Nah, misalkan kan misalkan ini mana sih ujungnya? Bentar, misalkan cara ngezoom-zoom kayak Budi 01 itu. Nah, kayak gini. Ini misalkan video kalian. Ini misalkan video kalian. Nanti kalian tinggal potong-potong saja. Tinggal potong-potong kayak gini. Untuk yang kayak efek ngezoom secara tiba-tiba gitu. Terus ini kalian tinggal klik, pilih. Terus ini kalian tinggal apa namanya? Di zoom kan. Misalkan kayak gini. Toh. Terus klik centang. Lanjut lagi geser ini, misalkan mau di zoom. Klik yang pen dan zoom, kalian klik sama dengannya terus di zoom lagi. Kayak gitu. Ini untuk cara zoom yang paling sederhana tuh kayak gini. Kayak tiba-tiba nge-zoom lagi ngobrol. Set, kayak Budi 01 gitu. Set lagi kayak gitu. Nah, untuk cara yang nge-zoom kedua. Untuk cara ngezoom yang kedua, enggak, ngeditnya sebentar kok, kayak gini. Kena tindakan kekerasan. Ah, kalau masalah bentar atau tidaknya itu tergantung dari durasinya. Kayak misalkan gini, sebentar saja nih, potong kayak gini. Tindakan kekerasan. Tuh, tergantung dari panjang videonya gitu. Nanti kan kalian tinggal atur saja kalau masalah sebentar atau tidaknya. Set, set kayak gitu. Set, kembali lagi. Nah, cara ngezoom yang kedua itu paling sering banyak dipakai. Cara ngezoom kedua tuh caranya kayak gini. Misalkan di bagian sini itu kita duplikat sebagai lapisan, yang ini duplikat sebagai lapisan. Karena apa? Karena yang bisa diedit kalau pakai kunci animasi tuh nih kayak gini nih. Misalkan ini diperbesar. Ini diperbesar. Cara ngezoom yang kedua yang paling sering dipakai itu pakai kunci animasi. Ini misalkan di sini mau ngezoom nih, tambahkan kunci, terus digeser. Tambahkan kunci, terus kalian tinggal perbesar saja. Kayak gini. Terus karena katanya nggak mau terlalu lama ngezoomnya, kita kecilin lagi. Nih, untuk cara ngezoom-ngezoomnya ala Budi 01 ada banyak. Ada cara yang pakai ini layar apa? Cuman pakai satu layar saja yang begini, langsung di-cut-cut, terus pakai pen dan zoom. Nih, langsung di-cut-cut, terus pakai pen dan zoom, cara ngezoom yang pertama. Hasilnya tuh kayak gini nih. Dia begini, terus tiba-tiba ngezoom, tuh, tiba-tiba ngezoom, lebih ngezoom lagi tuh. Terus kembali. Terus cara ngezoom yang kedua itu pakai layer.
dia jadi pakai kunci animasi kayak gini. Set tuh. Kembali lagi set kayak gitu. Pakai kunci animasi. Ini gua hapus. Terus cara cara ngedit apa kamera dengan gamenya supaya selaras itu sama caranya dengan yang di tutorial yang pernah saya bikin. Judulnya itu apa, video reaction gitu, cara ngebuat video reaction Erpan gitu. Kalau yang begini caranya nanti disesuaikan saja. Nah, untuk membuat efek foto yang muncul dari samping, nih lihat ya, muncul dia. Set, set tuh dia dari samping. Itu caranya gampang. Caranya gini. Eraser Caknan. Silakan Caknan muncul. Caranya kalian taruh dulu. Terus pakai kunci animasi, tambahkan pakai kunci animasi ya. Kalian geser misalkan di sini. Kalian tambahkan, terus kalian kembali ke awal, terus kalian ini pindahkan ke samping sini. Nanti efeknya dia kayak muncul dari samping. It's salah loading. Loading. Oke, next yang mau dibahas apa lagi ya? Kayaknya udah nggak ada deh. Ini kebanyakan pakai efek zoom dengan green screen. Cari saja di YouTube ya, modal namanya tuh efek green screen yang sering dipakai YouTuber. Suara Google. Suara Google tuh caranya kalian ke browser. Suara Google. Enter. Ini pakai pengubah suara kayaknya ini. Coba ini ya, kita coba ya. Kita cari satu-satu karena gue juga nggak tahu. Oh iya. Ngerti. Suara Google tuh pakai Google Translate. Terus ya pakai Google Translate. Misalkan kayak gini. Nih. Jadi caranya tuh kalian pakai screen recording, pakai aplikasi perekam suara. Pakai aplikasi perekam suara kalian ketik misalkan. Aduh, gimana? Aduh, gimana gini kan? Terus kalian aktifkan dia punya suara apa perekam layar kalian. Misalkan kayak gini. Kalian klik. Aduh gimana? Aduh gimana? Aduh gimana? Aduh gimana? Aduh gimana? Nah, misalkan kalian sudah aktifkan screen recording-nya, baru kalian klik begini. Aduh gimana? Nah, habis itu kalian kasih end di screen recording-nya. Terus cara ngebuat biar suaranya bisa keambil tuh caranya cukup mudah. Jadi suara dari screen recording itu kan suara Google. Memang capek sih bro. Tapi caranya tuh kayak gini. Misalkan kalian kasih masuk. Terus
Terus misalkan ini suara kalian, misalkan saja, misalkan ini, misalkan ini yang mau kalian ambil suaranya saja, kalian tinggal ke ekstrak audio gitu. Habis itu kalian ini hapus, udah jadi file suara. Nanti kalian tinggal tambahkan teksnya saja. Iya, niat Budi tuh niat ngeditnya, makanya saya bilang kan, bayangkan tuh dia 18 menit dia tuh full editan, tidak kayak apa ya, kayak misalkan kamera saja gitu main game, tidak begitu. Kayak gitu. Memang saya live streaming itu bukan buat dari jumlah view-nya, supaya karena saya kan lagi sibuk membuat skripsi, jadi saya kan takutnya nggak ada konten di channel YouTube saya. Daripada saya itu, lebih baik saya bikin live streaming, nanti siapa tahu yang ada waktu luang bisa nonton live streaming saya tutorialnya gitu kan, jadi lebih memudahkan gitu. Nanti kalau sudah mulai skripsi baru saya kembali lagi ke apa, konten biasa gitu. Di live streaming ini juga saya pengen tahu gimana, maksudnya rasa pertanyaannya teman-teman tuh, cara ngedit-ngedit akan sesuatu tuh gitu. Iya, santai saja. Nah, ini uniknya Budi 01 tuh gini, kayak Milia dia. Dia videonya tuh full editan dari mulai menit 0 sampai menit ke 18 gitu. Nih, menit ke 18 berapa itu? 18.33 tuh dia niat sekali. Kayaknya dia pakai editor sih. Kalau dia ngedit sendiri itu luar biasa kayaknya. Gua nggak tahu sih, kalau yang subscribe rata-rata tuh YouTuber yang subscribernya udah besar itu pasti mereka pakai editor, karena mereka tahu lah, mereka ngerekam saja udah capek, apalagi plus ngeditnya gitu. Iya, wajar view-nya gede. Cuman ada satu YouTuber yang saya tahu yang subscribernya banyak yang nggak pakai editor. Itu channel Miao Au. Karena dia ngeditnya tuh paling gampang, Miao Au itu. Wah. Wih, Budi 01 ngedit sendiri ya, berarti hebat dia tuh. Dia ngedit nih. Dia ngedit tuh full full efek Budi 01 nih. Dia ngedit sendiri luar biasa ya, full efek ya. Ini capek loh ngedit begini loh. Tuh. Ini yang sepele saja nih. Ini yang sepele saja nih dia edit, lihat tuh. Dia kasih zoom tuh. Set. Kayak begini. Iya, nggak ada yang sanggup, karena memang harus full efek begini tuh, bayangkan bro ya, full efek begini. Baru cuman waktu satu hari. Itu nggak ada yang sanggup cuy. Ya, kali saya ngedit pakai HP, nggak punya laptop saya. Laptop speknya kecil. Tapi ada satu YouTuber yang paling paling nggak pakai editor, subscribernya besar, itu Miao Au. Karena ngeditnya dia simple gitu, ngeditnya Miao Au. Cuma nanti pas intro dia kasih besar video facecam-nya, habis itu dia sudah mulai perkecil sambil cerita-cerita gitu. Tanpa sound effect, tanpa back sound, tanpa green screen, efek-efek green screen gitu. Ntar gua cari-cari. Ya, keseluruhan efeknya begitu sih, ngezoom-ngezoom. Nih, ini juga salah satu triknya saya. Misalkan kalian malas ngedit, malas ngedit, kalau dua file tuh begini. Misalkan ini game, misalkan file ini tuh game, yang satunya tuh facecam gini, yang satunya tuh facecam. Iya, suka ngebug. Kemarin saya punya error itu, makanya saya end streaming. Nih, misalkan kalian yang malas bikin dua file kayak gini, misalkan file kamera dengan file gaming, misalkan kayak gini nih ya. Kalau dua file begini kan agak setengah mati ya ngeditnya ya, harus disesuaikan. Terus tiba-tiba misalkan di sini di zoom,
otomatis gamenya harus berhenti dulu gitu kan. Nah, ada itu tutorial yang saya buat cara gabunginnya ada. Jadi nanti hasilnya kayak Budi 01 gini, dia standar gini. Nanti kalau misalkan kalian mau perbesar ke facecam-nya kalian, caranya tuh tinggal pakai pen dan zoom terus kalian perbesar. Kayak gini tuh. Ini dulu yang cara-cara begini biasa dulu gue pakai buat video reaction-nya gue gitu, tiba-tiba ngezoom ke facecam tuh. Ini karena gambarnya Budi ini burik, maksudnya gambar burik ngeblur karena saya ngedownloadnya resolusinya 360 gitu. Tuh kebanyakan dia ngezoom tuh. Pokoknya ngezoom dengan key animasi gitu. Ini luar biasa dia ngeditnya nih. Penuh full efek. Ini sampai beginian saja dia niat bikin tuh. Nih. Tuh, wow. Iya, kalau kameranya bagus, biar ngezoom itu nggak akan pecah. Kayaknya untuk keseluruhan gitu saja deh cara ngeditnya. Nih efek-efek yang kayak begini tuh kalian nggak usah pakai green screen. Kalau di Kain Master efek begini nih, kalian nggak usah pakai green screen. Itu ada di sini teman-teman. Di hamparan, di tokoh atau dapatkan lainnya gitu. Mana ya? Bentar gua cari. Ini ada banyak-banyak efek nih teman-teman di sini nih. Kemarin gua dapat itu apa efek kayak gitu tuh. Bentar gua cari. Ngepaskan sound effect itu ada triknya sih, dari kalau dari saya ya, biar dia push sound effect tuh terlari-lari gitu. Tidak lari-lari tuh maksudnya pas diedit tuh, misalkan diedit tuh supas itu di posisi, nanti pas ada bagian video yang kita cut atau bagian video yang ingin kita buang, tiba-tiba dia sound effectnya berubah, tidak berubah posisi gitu. Itu ada triknya kalau dari saya. Ini nih, ada nih. Jadi kalau di Kain Master tuh kalian gak usah pakai green screen. Kalian download saja di template tadi, di stiker, di hamparan nih. Di hamparan, di animasi terus nama efeknya itu sped line gitu. Kalau dulu kan orang kan kasih tutorial buat efek kayak bagaimana, kayak begini tuh pakai green screen. Nah kalau di Kain Master tuh udah ada temen-temen nih. Hamparan tuh. Tuh, ini bisa bergerak juga tuh. Tuh, bisa bergerak. Nah, untuk cara ngepasin sound effect, kalau dari saya pribadi ya teman-teman ya, itu gua pakai begini, pakai pangkas. Misalkan lagi nih ya, misalkan ya dempet-dempet. Misalkan di bagian sini. Sampai sini. Itu ada dua sound effect misalkan ya. Misalkan ada dua sound effect. Nih, gua pilih sembarang saja nih. Misalkan ini sama ini. Sebelah sini. Terus geser lagi ini.
Nih. Tiga sound effect begini. Jadi teman-teman, kalau misalkan kalian bagi video begini, bagi di playhead, jadi satu potongan begini, kalau kalian misalkan video ini kalian potong pun, misalkan gini, pangkas ke kanan ya, pangkas ke kanan. Nah, dia punya sound effect tuh akan ngikut di bagian footage sini. Nih. Jadi dia nggak akan lari-lari kemana gitu. Oh, cara ngebuat sound effectnya nggak tabrakan. Itu gampang. Kalian misalkan ini sound effect. Kalau biar nggak tabrakan sound effectnya tuh gini. Ini kalian klik, baru geser paling awal. Toh, baru ini kalian hapus. Jadi kalian misalkan sound effect pertama kalian geser ke ujung sini, ke ujungnya. Baru kalian centang, baru kalian masukin sound effect baru. Biar nggak bertabrakan gitu. Biar nggak bertabrakan gitu kan maksudnya. Nanti geser lagi, nanti yang next yang ini geser lagi ke ujung. Nah, baru tambahkan sound effect lagi gitu, dan seterusnya nih, misalkan gini, biar dia nggak bertabrakan gitu. Oh, yang kayak Budi ya. Oke. Sini. Sini. Halo guys, coba lagi bermain. Enggak kena. Sini. Halo guys, coba lagi bermain. Enggak kena. Biasanya kalau kalian memang mau niat ngedit di KineMaster itu gini. Tuh. Biar tampilannya luas. Kalau gini, iya dempet-dempet, iya dempet-dempet bisa begini. Nanti kalian masukin dulu sound effect-nya, habis itu kalian begini, tuh. Klik yang ini, baru kalian geser-geser gitu biar disesuaikan gitu kan. Cuman kalau gue mau kasih trik supaya sound effect-nya itu nggak lari-lari, maksudnya ketika kita taruh di sini, misalkan kita taruh di sini, sound effect-nya. Nanti pas kita potong video ini, nanti dia otomatis kan ada sound effect yang ikut lari gitu. Nah, caranya tuh kayak gini teman-teman, harus digabungin di file begini. Kalau dia satu file begini baru nempel di ini, nggak akan lari gitu. Tabrakan gitu, dempet-dempet itu Budi kan sound effect, dempet-dempet bang, nggak tabrakan itu bang, ya yang kayak begitu. Nah, itu sempet bang, dempet ya, banyak lah. Wih, udah 1 jam ya. Iya, dipotong-potong dulu videonya, jadi enak gitu. Jadi dia punya sound effect tuh tidak lari-lari gitu. Kita sudah atur di posisi situ. Nanti pas kita ada apa, pokoknya ya dipotong-potong saja dulu, baru sesuaikan dengan sound effect-nya, biar sound effect-nya tuh tidak lari-lari gitu. Kita sudah capek-capek atur di situ, nanti video awal ada yang dilupa buat potong, pas kita potong video awal nanti sound effect-nya juga ikut bergeser gitu. Nah, jadi caranya tuh ya begitu, supaya dia tidak ikut bergeser, kita potong dulu videonya, baru kita cocokkan dengan sound effect-nya gitu, biar nggak lari-lari. Ya teman-teman ya, udah 1 jam, gua end dulu ya. Terima kasih yang sudah menonton.